Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Kaifa Syarif. Di video kali ini aku akan kasih tahu ke kalian cara melihat kata sandi yang udah tersimpan di akun Google kalian. Nah, ini sangat penting sekali ya loh teman-teman. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Kaifa Syarif dan share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk semuanya. Oke, langsung aja yuk ke tutorialnya. Nah, kalian langsung aja klik yang titik tiga ini, terus pilih setelan, dan kemudian kalian pilih sandi. Nah, di sini kalian bisa aktifin simpan sandi untuk aktif ya teman-teman. Ini kalian sendiri, punya aku udah aktif. Nah, setelah diaktifkan, kalian langsung aja, ini di sini aku akan masuk ke akun Mediafire punya aku. Nah, di sini kan belum kesimpan, jadi ini baru aku masukkan untuk penyimpanannya seperti ini teman-teman. Kalau udah kita langsung login. Nah, jadi di sini Anda langsung simpan sandi, sandi disimpan di akun Google agar Anda dapat menggunakan di peringkat mana, di perangkat manapun. Nah, seperti ini. Ketika kita klik simpan, nanti otomatis sandinya akan tersimpan di menu atau yang pengaturan sandi tadi. Sudah aku klik simpan. Nah, kalau sudah, ini berarti kalau misalnya dikeluar, otomatis kita bisa masuk langsung tanpa mengetik kata sandinya. Ini kayak gini teman-teman. Nah, ini kayak gini. Jadi otomatis udah ada sandinya. Nah, cara untuk mengetahui semua yang udah tersimpan, sandi-sandi yang udah tersimpan itu seperti tadi yang awal itu, klik titik tiga, terus setelah itu kita pilih setelan. Nah, di setelan kita pilih sandi. Nah, di sini kalian bisa langsung lihat sandi yang udah tersimpan di sini semuanya. Ini kayak gini teman-teman. Nah, kalau sudah kalian bisa langsung aja, contoh aku akan cek yang barusannya udah aku contohin, yaitu Mediafire. Nah, di sini udah muncul teman-teman. Kita klik. Nah, di sini kita pilih yang tampilkan sandi, otomatis sandinya nanti akan muncul. Tapi sebelum itu kita harus membuka identitas kita, jadi aman sekali ya teman-teman. Nah, kayak gini langsung otomatis sandinya bisa muncul di sini. Jadi seperti itu tutorialnya untuk kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Nah, teman-teman, jadi seperti itu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Kaifa Syarif dan share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk semuanya. See you on my next video. Dadah.